Hello internet, aku punya sedikit info anime nih. Majalah Weekly Shonen Jump telah mengungkap bahwa season kedua Saiki Kusuo Ψ-nan akan tayang pada 16 Januari nanti. Dua buah visual baru yang menunjukkan karakter yang akan hadir juga diungkap. Karakter baru yang akan hadir beserta seiyū mereka adalah Yuki Kaji sebagai Touma Akechi, Eri Kitamura sebagai Mikoto Ayura, MAO sebagai Imo Rifuta. Seri manga ini bercerita mengenai seorang murid SMA yang bernama Saiki Kusuo. Saiki memiliki kekuatan supranatural yang dapat digunakannya untuk mempermudah ataupun mempersulit kegiatan sehari-harinya. Anime ini pertama kali ditayangkan sebagai double broadcast yang tayang di pagi hari pada hari Senin sampai Jumat dalam program Ohasuta di TV Tokyo dan tengah malam di TV Tokyo, TV Aichi, dan TV Osaka. Setiap pagi, anime ini menayangkan 5 episode setiap minggunya dan siaran tengah malamnya akan menggabungkan kelima episode tersebut dan menayangkannya bersama. Ya, yeah, that's my video about Saiki Kusuo no Ψ-nan for you guys. And thank you all so very much for watching. Make sure to subscribe so you can catch my next video and stay up to date on all your favorite discussion, everything about anime. Who knows, you may learn about something you have never seen before. If you wish, you can support my Patreon just $1 at www.patreon.com/Zeronime. See ya!